Saudara kabar baik datang di tengah persiapan timnas U23 Indonesia akan melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Pemain andalan timnas Nathan Chowon yang sebelumnya meninggalkan skuad dan kembali ke klubnya dipastikan bisa memperkuat Garuda Muda. Kepastian Nathan kembali bergabung dengan tim disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saudara, lewat akun Instagram pribadinya. Setelah kembali ke klub asalnya di Belanda, Nathan Kembali lagi, bergabung dengan timnas setelah mendapatkan izin oleh klubnya. Bergabungnya Nathan tentu bisa menambah kekuatan timnas, khususnya di lini pertahanan, karena Nathan memperlihatkan permainan yang solid bersama dengan timnas. Hari ini saudara Timnas Indonesia U23 menggelar latihan persiapan jelang laga melawan Korea Selatan. Tampak seluruh skuad Garuda Muda ini mengikuti latihan. Pelatih Sintayong terus meramu strategi untuk mengalahkan Korea Selatan. Sintayong meminta seluruh pemain untuk siap dengan segala kemungkinan terkait dengan susunan pemain yang diterjunkan di laga esok hari. Untuk Pengadil di Laga Indonesia melawan Korea Selatan telah ditunjuk saudara. Nama wasit kontroversial Saun Evans akan dipimpin ataupun akan memimpin Laga Perempat Final esok hari. Nama Saun Evans saudara sebelumnya sudah tidak asing lagi di telinga warga Indonesia. Sang pengadil asal Australia ini pernah memimpin tiga Laga Liga 1 Indonesia di tahun 2017 dan Asian Games 2018. Kepemimpinan Saun Evan Saudara dinilai kontroversial. Dukungan terhadap timnas U23 jelang lawan Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23 diberikan oleh keluarga Marcelino Ferdinand. Pihak keluarga berharap timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan dan berpeluang tampil di ajang Olimpiade Paris 2024. Lebih efektif dan dari sepertiga pertahanan lawan kayak gitu kan karena kan lawan juga kalau misalnya udah lawan luar luar kan cepat maksudnya keputusannya harus cepat seperti itu ya jadi dan harapannya besok lawan Korea uh, semoga semakin meningkat dan permainannya bisa sama seperti lawan Jordan itu tiap hari pasti ada telepon untuk komunikasi maksudnya secara secara fisiknya dia, secara pribadinya dia, terus juga secara tim, kayak gitu dia sering-sering sharing, sering cerita. Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Timnas Indonesia U-23. Dengan penampilan gemilang seperti pertandingan melawan Jordania dan Australia, Indonesia dinilai memiliki modal untuk mengalahkan Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia. Karena itu sepanjang semangat itu ada permainan cantik terus dipertahankan, maka sangat besar harapannya bahwa Indonesia akan memenangkan pertandingan dengan Korea Selatan dan itu sejarah baru. Ya, sekarang sudah mengukir sejarah baru mengalahkan Australia, mengalahkan uh, Jordan dan kalau nanti bisa. Walaupun sekarang sudah kita anggap sudah berprestasi luar biasa, tapi kalau bisa menekuk Korea Selatan, ini itu saya kira luar biasa. Ya, kita harapkan begitu. Kita doakan semua ya, Indonesia menang melawan Korea Selatan. Saya kira. Kesuksesan Timnas U23 masuk ke delapan besar mendapatkan tanggapan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyampaikan laga Timnas dengan Korea Selatan adalah pertandingan penting bagi Garuda Muda. Prabowo pun meminta kepada masyarakat agar mendoakan Timnas dapat menang dan lolos ke semifinal Piala Asia U23. U23 ya. Iya kan? Di Doha akan melawan Korea Selatan. Ya? Kita berdoa untuk tim nasional kita. Bener? Ya? Ya? Bener? Itu eh itu penting sekali. Ya? Ya? Oke. Terima kasih. Laga babak 8 besar Piala Asia U23 dimulai pada 25 April esok hari, Saudara. Di 8 besar akan menyajikan laga tuan rumah Qatar ada yang akan melawan Jepang, Timnas Indonesia akan menantang Korea Selatan, lalu Irak melawan Vietnam dan Uzbekistan melawan Arab Saudi.